Yalo sobat. Yalo, what's up guys, welcome back to my channel. Masih di channel gue, gak kemana-mana. Halo, apa kabar semuanya? Sekarang tanggal 20 berapa sih ini sekarang? Oh, sekarang tanggal 25 bertepatan dengan hari lebaran. Jadi sekarang tanggal 25 bertepatan dengan 1 Syawal, yaitu hari lebaran. Buat para subscriber gua, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf semuanya kalau gua ada salah. Buat gokil. korban-korban kecelakaan yang gua temuin, gue juga minta maaf kalau nggak bisa bantu. Gue juga minta maaf sama subscriber gue karena gue udah lama nggak motovlog dikarenakan kamera gue rusak, jadinya gue belum sempet untuk motovlog lagi. Ngevlog juga belum sempet karena ya itu kendalanya. Ya sekarang gue mungkin lagi main-main game aja sih ya. Sama gue juga nanti mungkin akan nge-record game konsol. Nantikan aja game konsolnya apa, oke? Okay? Biar kita unboxing. Biar kita unboxing barang baru bareng. Oke, gimana keseruan gua hari ini? Ikutin aja. Yang pasti sih nggak seru, biasa aja ya udah. Gak usah ditonton juga sih sebenarnya. Guys, balik lagi sama gua. Ini hari kedua lebaran. Ini sepupu gua. Yang paling tua. Paling tua enggak sih lu? Enggak. Maksudnya bapaknya dia paling tua gitu. Jadi dia panggilnya Mas. Hari ini kita biru-biru kayak partai demokrasi. Ya, hari ini biru-biru. Jadi semua keluarga gua di dari bokap itu biru. Gitu. Ntar tahun depan mungkin kelabu monyet. Bisa jadi mungkin. Oke. Gimana keseruannya? Nantikan aja ada videonya. Oke, cekidot. Let us escape and fly away tonight. Action dulu dong, 1, 2, 3. Hai, nama gue Chania Apriliani. IG gue @chaniaapriliani. Ah, elah mas.
Gue pacarnya Aldi, pacar yang pertama alias sepupu. Sepupu gue. Aldi itu anak dari kakaknya, adeknya mama gue. Kalau boleh kasih saran, tahun depan kasih warna kuning onta. Perkenalkan, gue Frisky. Nama tenar gue Uban. Yang disering dipanggil sama ponakan gue Uban Jomblo. Gue ganteng. Terus gue laki sih emang. Tapi saya enggak punya cewek. Apa coba? Ini stand up bukan? Boleh. Oh, stand up. Gue sebenarnya cucu paling tertua, cuman dibilangnya adek karena mak gue dulu akhirnya belakangan. Tapi kawinnya duluan. Enggak tahu dah tuh. Kawinnya enggak tahu merit dulu apa punya gue dulu dah, enggak tahu dah. Harapan tahun depan ya pengennya sih lebaran udah mah gandengan. Maksudnya bawa truk gitu. Bawa truk. Harapan ya ini aja lah, warna biru-biru kelabu lah, sesuai dengan hati gue. Cukup sekian dari gue. Thank you. Makasih, gue Uban, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazina amanu. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Wabihi nasta'in ala umri tiawatin. Terima kasih. Nama gue Andrian. Gue di sini cucu paling tua. Sebenarnya sih enggak, ada yang lebih tua. Tuh yang tadi. Karena bapak gue lahirnya duluan, ya jadi gue paling tua. Harapannya buat tahun depan semoga warnanya hijau. Kenapa hijau? Biar meletus. Terima kasih. Hai. Dikabarkan dari, salah, lupa mau perkenalan. Hai, Giovanni nih. Gue sepupunya Aldi. Kakak sepupunya tapi lebih kayak pacarnya. Tapi dia jomblo. Kasian jomblo, ada yang mau gak sama dia? Buat tahun depan lebih lucu kayak lo, seragamnya pink, cucu banget. Kalau nggak pink, warna kuning tai juga banget. Abu-abu monyet lebih bagus, beneran. Oren aja oren, the Jack, coy, the Jack. Udah ya, udah capek ngos-ngosan, sumpah. Guys, ini hari ketiga lebaran. Kita lagi di Ciomas, Bogor. Jadi lebaran ke keluarga gua yang di sini di Bogor. Ya ginilah suasananya tuh. Masih desa-desa, ada curug-curug juga. Oh ya, rumahnya itu deket Curug Nangka. Kalau mau main kalau lagi ke Ciomas jangan lupa harus main ke Curug Nangka. Capus, tapi ya emang dekat Ciomas. di Gunung Salak. Pokoknya harus ke Curug Nangka kalau ke daerah Ciapus, oke? Di mana kita sekarang? Di mana-mana. Di atas dilaletin. Iya, dilaletin bisa diantep. Apa diinjak-injak? Diantepin aja nih kan. Boleh, dicium. Ini lagunya. Boleh. Enak dicium. Siap. Ada kabar enggak Pak Ojan ngerti? Good food. Good friend. Good attitude. Ini good people enggak? Good dur.